Assalamualaikum. Mari belajar bersama. Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD. Bab 1, Surat At-Tin. Adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita baca surat At-Tin bersama. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Adik-adik semua, surat At-Tin termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Mengapa? Karena diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Insyirah. Surat At-Tin diambil dari ayat pertama yang berarti buah tin. At-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang memiliki banyak khasiat, yaitu sebagai obat. Sedangkan buah zaitun memiliki banyak khasiatnya pula, yaitu kandungan minyak yang melimpah. Surat At-Tin menceritakan tentang kemuliaan manusia berdasarkan tingkat keimanan dan ketakwaannya. Adik-adik, kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dilihat dari kekayaan ataupun ketinggian pangkat, namun karena amal perbuatan dan ketakwaannya. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.